Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan tahsin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai di surat Ali Imran ayat 109. Kita lanjutkan hari ini 110. Ya. Panjang ini Ustaz. Ya, surat Ali Imran ayat 110. Lumayan panjang. Baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaru umul fasiqun. Mari. Kuntum Wa
Baik, kita lihat tajwidnya kuntum khairah. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf kha, bacaan izhar safawi dibaca jelas. Ummatin mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan dua harokat. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Ukhrijat linnasi ini ada alif lam syamsiah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun. Ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca runah atau mendengung, ditahan dua harokat. Nun fathah alif matobi'i panjang dua harokat. Tak muruna ya hamzah, tak muruna. Rokdoma wawu sukun matobi'i panjang dua harokat. Bil ma'rufi alif lam, ada alif lam komariah, lam ditandai lamnya dibaca sukun. Nah ini ain ma'rufi. Rokdumah wawu sukun matobi'i panjang dua harokat. Watan hauna nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan idhar dibaca jelas. Anil mungkari alif lam komariah ditandai lamnya ada dibaca sukun. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Watu minuna hamzah, watu minuna. Nun domah wawu sukun matobi'i panjang dua harokat. Bila Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya fat kasroh. Lam fathah berdiri matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Qaf lam, tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Walau amana, alif fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Ahlul kitabi, alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Tak fathah berdiri mat tobi'i, lakana kaf fathah alif juga mat tobi'i dibaca panjang dua harokat. Khairol lahum fathah tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan irgham bila guna masuk dengan tidak mendengung. Masuk ke huruf lam, ditandai lamnya ada tasdidnya, lamnya dibaca dobel. Khairol lahum. Humnya waqaf dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Min humul mu'minuna. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan izhar. Jelas. Al-mu'minuna alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Mu'minuna ya hamzah, mu'minuna. Nun domah wawu sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Wa aksaruhumul kaf ya, wa aksaruhumul fasiqun. Alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Fa' fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Qaf dhammah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ya baik, kita artikan
kun ada, tum kalian, khaira baik atau sebaik-baik, ummatin umat, ukhrijat yang dikeluarkan, li untuk atau bagi, annasi manusia, ta'muruna kalian memerintahkan atau kalian menyuruh, bi dengan, al-ma'rufi berbuat kebaikan, wa dan, tanhauna kalian mencegah, dari kata naha, tanhauna kalian mencegah, an tentang atau dari, al-mungkar perbuatan yang mungkar, wa dan, tu'minuna kalian beriman, bi dengan atau kepada, Allahi Allah. Wa dan lau seandainya sekiranya amana beriman ahlu ahli alkitabi kitab la sungguh kana ada la kana tentulah ia khairon baik la bagi hum mereka min sebagian atau di antara hum mereka al-mu'minuna ada orang-orang yang beriman mereka beriman wa dan aksaru kebanyakan hum mereka al-fasiqun orang-orang yang fasik. Baik, saya baca ayat 110. Kamu umat Islam maksudnya adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Baik, kita lanjutkan ayat 111. Layadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsharun. Mari. Layadurrukum illa wa'iyyukum wa'iyyukumul adhan summa layun sorun. Layadurrukum nun sukun bertemu dengan rupiah. Bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai ya-nya ada tasdidnya. Lai yadurru, roknya dibaca dobel ada tasdidnya. Rok doma wawu sukun matobi'i, panjang dua harokat. Kum illa mim sukun bertemu dengan huruf alif. Bacaan idhar safawi dibaca jelas. Lamnya dibaca dobel, ada tasdidnya. Illa. Lam fathah alif, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi majais munfasil.
Dibaca panjang boleh lima, boleh dua harokat. Ada. Nah, ini fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Iya. Ini sering disebut dengan alif bengkong. Gitu ya. Ya, sering disebut dengan alif bengkong. Jadi dibacanya fathah panjang dua harokat. Illa ada. Ini adalah mat iwad. Panjang dua harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wa yuqatilukum. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai ya-nya ada tasdidnya, ya-nya dibaca mendengung, ditahan. Wa yuqatilukum. Qaf fathah alif mat tabi'i, lam dhammah wawu sukun juga mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang dua harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan izhar safawi, panjang dua harokat, dibaca jelas. Yuwallukumul, lamnya dibaca dobel, ada tasdidnya. Lam dhamma wawu sukun mat tabi'i, panjang dua harokat. Al-adbar, alif lam komariah, ditandai lamnya, dibaca sukun. Dal sukun, bacaan kol-kolah atau memantul, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Adbar. Bak fatka alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Summa mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung. Ditahan 2 harokat. La lam fatka alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Yungsorun, nun sukun bertemu dengan huruf shod, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Rokdumah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Ya baik, kita artikan. Lan tidak akan. Ya durru bahayakan. Kum kalian. Maksudnya orang-orang Yahudi. Mereka orang Yahudi. Illa kecuali. Ada gangguan kecil. Ada gangguan kecil. Wa dan in jika yuqatilu mereka memerangi kum kalian yuwallu mereka berbalik kum kalian dari kalian al adbar ke belakang. Ya, al-adbar ke belakang. Summa kemudian la tidak yang yungsorun mereka mendapat pertolongan. Baik, ayat 111 saya baca. Mereka orang-orang Yahudi itu tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang atau kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan. Ya, baik, kita lanjutkan. Ayat 112. Dzuribat 'alaihimudzillatu.
Aina masuki fu illa bihablim minan minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallahi wa dzuribat 'alaihimul maskana dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu Ya, panjang. ya'tadun. Panjang ya akhirnya. Ya. Panjang. Baik, mari duribat Duribat. alaihimul Duribat. illatu Alaihimu. aina Alaihimu. masukifu illa bihablim Allahi bahablim minan nasi wabahu bighadabim minallahi wa duribat alaihimul maskana dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ya, ayatnya cukup panjang. Kita lihat dzuribat 'alaihimuz dzillatu adzillatu alif lam samsiah ditandai karena alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu zal, ditandai zalnya ada tasdidnya, zalnya dibaca dobel. Kemudian lamnya juga dibaca dobel, ada tasdidnya. Alaihi muzillatu aina masutifu mim fathah alif matobi'i panjang dua harokat, fa'dhumah wawu sukun matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh lima, boleh dua harokat. Illa lamnya dibaca dobel, ada tasdidnya, lam fathah alif matobi'i, bihablim, baknya dibaca dobel, ada baknya dibaca kol-kola, ya, bak sukun, bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan itu bi gunnah masuk dengan mendengung, mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya, mim tasdid dibaca dobel, dibaca gunnah atau mendengung ditahan dua harokat. Minallah, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah, lam fathah berdiri matobi'i. Wahab lim bak sukun bacaan kol-kolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya, mim tasdid dibaca mendengung ditahan dua harokat. Minan nas alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun, ditandai nunnya ada tasdidnya, nun tasdid dibaca gunnah
atau mendengung ditahan dua harokat. Fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Bak fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib mutasil. Dibaca panjang harus lima harokat. Hamzah dhommah wawu sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Bilodobim minallah. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bilunnah masuk dengan mendengung, mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan dua harokat. Minallahi, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mattobi'i panjang dua harokat. Waduribat alaihi mulmaskanah. Almaskanah alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian tak marbutoh dumah karena wakob dibaca ha sukun. Almaskanah dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Oflam tanda wakob boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Dalika dal fathah berdiri matobi'i bi'an nahum nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan dua harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf kaf bacaan idhar safawi dibaca jelas. Kanu kafatka alif matobi'i nun dumah wawu sukun juga matobi'i. Baca panjang dua harokat. Yakfuruna biayatillah. Ro'dumah wawu sukun mattobi'i. Alif fathah berdiri mattobi'i. Yak fathah berdiri mattobi'i. Masing-masing dibaca panjang dua harokat. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Biayatillahi. Lam fathah berdiri mattobi'i panjang dua harokat. Wayaqtuluna qaf sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Lam dhommah wawu sukun mattobi'i panjang dua harokat. Al-amwiya'a alif lam qomariyah ditandai lamnya ada tas ditandai apa ditandai lamnya dibaca sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan ikhlab. Dibaca membalik, nunnya dibaca mim. Ditandai ada huruf mim kecil. Ya fathah alif mattobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus lima harokat. Bighairi haq. Ini karena wakof, kofnya ini ada kof tasdid dan kof sukun berarti kofnya dibaca double dua dan dipantulkan, ya dibacanya hak ke, jadi ditekan ya biar tampak double. Oflam tanda wakob boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Dalika bima dal fathah berdiri mattobi'i mim fathah alif mattobi'i asowa kanu. Nah, ini wawu sukun bertemu dengan huruf wawu ini bacaan idgham mutamasilen. Idgham mutamasilen itu adalah bertemunya dua huruf yang sama di mana huruf yang pertama berharokat sukun. Di idgham masuk idgham mutamasilen ya masuk dengan huruf yang sama. Ditandai wawunya ada tasdidnya. Wa kanu kafatha alif matobi'i nun dhommah wawu sukun matobi'i panjang dua harokat. Ya tadun dal dhommah wawu sukun matobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh enam
4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan dzuribat, ditimpakan. Dzuribat ala, atas, him, mereka. Adzillatu, kehinaan. Aina, di mana. Ma, saja atau apa-apa. Aina, ma, di mana saja. Sukifu, mereka tinggal. Illa, kecuali. Bi, dengan. Khablin, berpegang. Khablin itu tali ya. Khablin, tali, maksudnya berpegang pada tali, yaitu agama Allah, min, dari Allahi, Allah, wa, dan khablin, tali atau perjanjian, min, dari annasi, manusia, wa dan ba'u, mereka kembali. Bi, dengan. Ghadabin, kemurkaan. Ghadab itu marah ya. Ghadabin ini kemurkaan. Min, dari Allahi, Allah. Wa, dan. Dzuribat, ditimpakan. Ala, atas. Him, mereka. Almaskanah, kesengsaraan atau kemiskinan. Dzalika, demikian itu. Bi, dengan atau karena. Anna, bahwasanya. Hum, mereka. Kanu, mereka ada. Mereka telah. Yakfuruna, mereka mengingkari. Bi, dengan. Ayati, ayat-ayat. Allahi, Allah. Wa, dan. Yaqtuluna, mereka membunuh. Al-Ambiyai, para nabi. Bi, dengan. Ghoiri, tanpa. Hak benar atau alasan yang benar. Zalika, demikian itu. Bi, dengan. Ma, apa-apa. Asau, bermaksiat. Asau, bermaksiat. Wa, dan. Kanu, mereka ada, mereka telah. Ya, tadun, mereka melampaui batas. Ya, tadun, mereka melampaui batas. Baik, ayat 112 saya baca. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya baik, satu ayat lagi biar nanti apa pas dengan asbabun nuzul. Ayat 113. Laisu sawa. Min ahlil kitabi ummatun qaimatu yatsuna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudu. Pun. Mari ai su sawa min ahlil kitabi ummatun
imatuiyat sunnah ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun laisu lai ini mat apa mat lain laisu sindumah wawu sukun mat tobi'i panjang dua harokat sawa'a wawu fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Nah ini karena fathah tanwin seperti ini bisa dibacanya fathah pendek sawa'a. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Min ahlil kitabi nun sukun bertemu dengan huruf alif bacaan idhar. Alkitabi alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Apakah berdiri matobi'i panjang dua harokat. Ummatun mim tasdid dibaca lunah atau mendengung ditahan dua harokat. Dumah tanwin bertemu dengan huruf kof bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Ko imatui kofat ka'alib mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil harus dibaca panjang lima harokat. Dumah tanwin bertemu dengan huruf ya bacaan idhum bi'runnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung ya ditandai ya-nya ada tasdidnya. Yatsluna lam dhammah wawu sukun matobi'i ayatillahi alif fathah berdiri matobi'i ya fathah berdiri juga matobi'i masing-masing dibaca panjang dua harokat. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri matobi'i panjang dua harokat. Ana al-layli alif fathah berdiri matobi'i. Nun fathah alif matobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf al-hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil harus dibaca panjang lima harokat. Al-layli alif lamnya alif lam komariah karena lamnya dibaca ya. Maaf alif lamnya alif lam samsiah ya karena lamnya yang pertama tidak dibaca. Ini harusnya lamnya double. Lam tasdid ya ditandai dengan ada lam tasdid lamnya dibaca double. Wahum yasjudun mim sukun bertemu dengan huruf ya bacaan bacaan idhar safawi dibaca jelas yasjudun dal dhammah wawu sukun matobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun maka menjadi mat arif lis sukun dibaca panjang boleh 6 4 atau 2 harokat. Ya baik. Yes. Kita artikan ayat 113. Laisu ahli kitab tidak. Mereka tidak laisu dari kata laisa. Laisu karena jamak ya, mereka para ahli kitab tidak sawaan sama. Laisus sawa ya. Ahli kitab tidak semuanya sama. Min di antara ahli ahli alkitabi kitab ummatun umat qaimatun yang lurus dalam kebaikan.
Yatluna, mereka membaca ayati, ayat-ayat Allahi Allah. Ana'a, pada tengah alaili, malam. Wadan hum, mereka yasjudun, bersujud. Ya baik, ayat 113 saya baca. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Nah, jujur di sini maksudnya ada golongan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam. Nah, ini ada asbabun nuzul dari ayat 113. Ibnu Abbas berkata, suatu hari Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Su'bah, Usaid bin Su'bah, Usaid bin Abdul, dan beberapa orang Yahudi lainnya beriman dan membenarkan Islam. Para pendeta Yahudi dan sebagian orang kafir dari mereka berkata, hanya orang-orang bodoh dari kaum kami yang beriman kepada Muhammad. Jika pandai, mereka pasti tidak meninggalkan agama nenek moyang dan memilih agama lain. Kemudian turunlah ayat ini. Nah, ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Tabarani dan Ibnu Mandah. Ya, dari orang-orang Yahudi itu ada sebagian mereka yang beriman. Meskipun nanti ada yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini nantinya ya, itu yang apa, mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi, Sa'labah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tafsir kita pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sampai di ayat 113 surat Ali Imran. Insyaallah nanti kita lanjutkan esok hari. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup. Shadaqallahul azim. Dan mari kita akhiri tahsin kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saya tutup deh. Amin.